Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan semua kepala daerah se-Indonesia di Sentul, Bogor hari ini. Pertemuan ini merupakan kesempatan pertama Presiden memberikan arahan kepada para kepala daerah. Arahan disampaikan Presiden dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlangsung tertutup. Presiden sempat menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan hal yang bermanfaat dan strategis. Rakornas bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan pemerintah daerah untuk mendukung program prioritas dan arah kebijakan Presiden selama 5 tahun ke depan. Peserta yang hadir dalam Rakornas mencapai 5.300 orang yang terdiri dari 525 orang kepala atau pimpinan pegawai dan juga lembaga dan jajaran Forkopimda tingkat provinsi. Saya sangat menghargai langkah ini karena ini bisa dikatakan adalah kesempatan pertama saya untuk bicara dengan seluruh pengambil keputusan di Republik kita. Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat, sangat strategik. Tapi juga ini juga sebetulnya sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan, di mana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.